Bu Elsa, ini vitaminnya ya buat Bu Elsa. Mohon diminum setiap hari bersamaan dengan makan siangnya. Saya tahu situasi ini sangat berat buat Bapak dan Ibu. Tapi justru yang paling berat untuk Elsa. Meski memang dia harus menjalani hukuman ini sesuai dengan hukum yang berlaku, tapi Bu Elsa perlu diberikan dukungan moral agar Bu Elsa tetap kuat menjalani semua. Anak saya yang sebenarnya bisa ditangkap. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Itu sudah menjadi tugas kami, menangkap pelaku kejahatan dan menegakkan keadilan. Terus langkah selanjutnya seperti apa, Pak? Saya ingin nama baik istri saya ini bersih kembali setelah pelaku itu tertangkap. Iya, Pak. Saya nggak mau saya menjadi tersangka kasus pembunuhan. Ya, betul sekali, Pak. Saya juga ingin menantu saya ini namanya bersih dan hidup tenang ke depannya. Nanti pihak kepolisian akan melakukan konversi pers untuk kasus ini untuk membersihkan nama Bu Andin dan mengumumkan status hukum Ibu Elsa. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau begitu kami permisi ya, Pak. Mas, tapi aku boleh ketemu sama Elsa dulu nggak sebentar? Pak, boleh saya bertemu dengan Elsa sebentar? Tapi 5 menit aja ya, Bu. Ya, terima kasih banyak ya, Pak. Mari, Bu. Ya. Silakan. Ya, mari, Pak. Bu Elsa. Nanti saya resepkan vitaminnya buat Bu Elsa. Selama di tahanan, tolong Bu Elsa tetap jaga kesehatan dan kandungannya. Makan yang teratur dan jangan lupa konsumsi vitaminnya. Kalau gitu, saya permisi dulu ya. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih. Sabar ya, nak. Yang kuat ya. Di dalam sel. Buat apa? Bapak ini siapa ya? Permisi, dok.
kami orang tuanya Elsa. Tadi kami diantar Polwan dan sudah dapat persetujuan dari Pak Yudi. Oh, baik Pak. Bu Elsa, ini vitaminnya ya buat Bu Elsa. Mohon diminum setiap hari bersamaan dengan makan siangnya. Saya tahu situasi ini sangat berat buat Bapak dan Ibu. Tapi justru yang paling kamu pasti bisa. Walaupun aku sudah tidak lagi memiliki rasa percaya dengan kamu, Elsa, dan perasaan cinta yang ada itu sudah hilang, tetap aja aku merasa sangat terluka, sakit hati. Apa yang kamu lakukan sudah menghancurkan hidup aku, Elsa. Dan apa yang aku curigai selama ini benar-benar terjadi.
Satu, dua, tiga. Yeay!